Budi Santoso, ayahanda Demian Aditya, tak kuasa menahan rasa rindu kepada cucunya. Pasalnya selama ini Yulia Rahman juga melarang buah hatinya itu untuk bertemu kakek dan neneknya dari keluarga Demian. Kerinduan kepada cucunya itu pun diungkapkan ayahanda Demian usai hadir dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kadang-kadang gerentes sampai saking kangennya mungkin sama cucu ya. Cucu saya yang kedua itu namanya Sega. Ya. Cucu yang pertama di sana, Arka. Itu kalau nyuruh sama suster di rumah, tolong ini cuciin bajunya Arka coba. Sampai sebegitu kangennya. Garisnya itu langsung, cucu ya cucu. Mantan cucu mungkin aja kalau udah cerai. Tapi kalau cucu kan nggak ada mantan. Anak juga nggak ada mantan. Karena bapaknya nggak boleh ketemu. Sampai yangkungnya atau kakek neneknya juga nggak boleh ketemu. Ya ini yang sebenarnya sangat disayangkan. Ya. Karena apapun kan itu... Dan Anda bisa bayangkan, cucu pertama loh bagaimana kangennya kita-kita di rumah. Kasus perceraian Yulia Rahman dan Demian Aditya merupakan salah satu kasus perceraian selebriti yang cukup pelik. Dari mulai permasalahan anak, harta gonogini hingga kabarnya ada orang ketiga. Saya tidak tahu, kalau tanya orang ketiga, saya kan nggak tahu. Sudah jelas ya, jujur saya selalu menasihati untuk selalu, ya walaupun lebih muda, ya sebagai kepala rumah tangga membimbing dan melindungi. Tapi apapun di dunia infotainment mungkin ya namanya gaul, mungkin ada salah tafsir atau apa. Yang jelas, saya pribadi dan keluarga tidak tahu mengenai apa yang ditanyakan tadi.